Kan? Dia tutup aurat, bukan balut aurat orang perempuan. Dia pakai tudung tapi bajunya ketat macam balut nangka. Tapi yang uniform tu nak buat cana kan? Ha, uniform tu semua ngam-ngam je. Kan? Ha. Kalau dia kawat tu orang lelaki, pastikan fokus di tempat ni betul. Ha, jangan pandang tempat-tempat boleh merosakkan pahala puasa kita. Faham? Dan tentunya bulan mulia ini tidak selamanya bersama kita. Ramadan harus meninggalkan kita atau kita meninggalkan Ramadan. Ha, dua tu je. Kita tak tahu bila kita mati. Tercakik biji buah tamar pun boleh mati. Makan roti John sebatang boleh mati. Makan mutabak sampai lima keping. Apa kegila kau makan mutabak sampai lima keping? Benda tu kembang dalam perut pun boleh mati. Kan? Ha. Macam-macam sebab boleh mati. Kan? Pepatah menyatakan setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Itulah mungkin istilah yang sesuai untuk Ramadan. Itu sebabnya imam kadang-kadang bila dia menghayati Ramadan itu, pada sujud yang terakhir tarawih, dia rasa sedih sangat. Itu yang dia sujud lama, menangis dia. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bagi para pegawai, tak tahulah saya senara salutasi saya tak ada. Semualah para pegawai yang ada pada hari ini, baik yang berpangkat mahupun yang datang tak terlibat pun sebagai PDRM tapi datang juga, kan? Terima kasih banyak kerana sudi hadir pada petang ini. Dan sangat mencabar sekali bila ceramah tu berlangsung pada jam 3 petang. Ha, kan? Sangat mencabar kerana dia segat dah dekat dengan asar, dah hampir-hampir dah tu, kan? Dengan suasana yang sejuk pula, kan? Jadi ini tak ada perkara lain yang paling sesuai selain daripada baring dan tidur lah. Tapi insyaAllah topik hari ni, bak kata orang, saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Bila dah pengacara majlis dah bagi pantun, kan, indah berbalam si awan petang, dia kata. Awan berarak di celah pepohon cemara, kata. Tinggi betul pohon cemara tu. Sampaikan awan boleh berarak kat celah pokok, kan. Jadi dah dia bagi pantun, saya kenalah jawab. Buah berangan di umpun pisang, limau kasturi berdaun muda. Bulan puasa dah pun datang, bersiap diri menjadi hamba. Orang Jawa mencari bonang, mencari bonang tapi perigi. Jangan petikaikan kenapa dicari bonang tapi perigi, dah pantun tu macam tu. Peluang pahala usah dibuang, tidak kita menjadi manusia rugi. Patah jarum ke dalam peti, buat menjahit kain bertimbun. Kalau Ramadan ada di hati, jadi penawar bertahun-tahun. Padi muda jangan dilurut, kalau dilurut patah batang. Hati nawa, hawa nafsu jangan diturut, kalau diturut susah datang. Ramadan ini adalah merupakan bulan yang istimewa. Bila sebut Ramadan ini, andai ini Ramadan terakhirku, kita memang kena fikir inilah Ramadan terakhir. Sebab kalau waktu sekolah rendah kita rasa puasa tu lama sangat,
serasa macam banyak betul lah masa ni, lambat betul masa ni berjalan kalau sekolah rendah, sebab masa tu tanggungjawab tak banyak lagi, kerja tak banyak, jadi fikir je nak makan ni, bila lah boleh makan, bila boleh makan, dia tak fikir benda lain. Tu sebab dia rasa lambat sangat berbuka. Masuk sekolah menengah dah pandai berkawan, dah mula ada kerja, dah mula ada homework, dah mula dah pandai bergurau dan sebagainya. Cepat rasa nak berbuka, tapi lambat betul nak raya. Tapi pada orang kanak-kanak yang berusia 40-an ke atas macam kita, nah, kita dah jadi dewasa ni dengan kerja, komitmen kerja pula, nak-nak pula bekerja, bertugas sebagai pegawai polis, banyak sangat benda-benda yang nak dikejar. Kadang-kadang polis tak tahu dah habis semua kerja dia kena buat dah sekarang ni. Escort dia kena buat, keselamatan dia kena buat, report palsu dia kena buat, mati kena buat, tu kena buat. Ni budak pula mati pula kena ragging dekat kolej vocational tu, polis juga yang kena, nak kena semak, kena siasat, tangkap salah, tak tangkap salah. Lepas tu macam-macam. Jadi dengan komitmen banyak, dia rasa masa cepat berlalu. Kan? Macam baru hari tu je raya, bukan raya baru ni, raya yang terkejut tu. Macam baru je lagi dah puasa balik semula. Dah 14 dah, kita dah mencecah pertengahan Ramadan, ataupun cakap orang Sarawak ni at the middle. Ha kan, macam tu kan. Ha, macam itulah. Kan, kita dah sampai ke pertengahan. Kita dah masuk fasa yang kedua puasa. Fasa 10 malam pertama untuk mendapatkan rahmat daripada Allah. Sekarang fasa mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Dan sebelum kita masuk fasa ketiga, fasa membebaskan kita daripada api neraka. Jadi kejap aja masa berlalu. Macam baru aja puasa itu, macam baru je raya itu, dah puasa balik. Maknanya apa? Maknanya apa? Maksudnya apa? Maksudnya nak mati. Macam tu je. Tak payah berkias-kias pansuri. Oh, maksudnya masa cepat berlalu sekarang. Tak, maksud dia dah dekat dah kita dengan kematian apabila masa tu dah tak terasa. Ha. Tu sebab Nabi ambil garisan. Nabi ambil satu ranting kayu, Nabi buat garisan panjang. Nabi kemudian kami lukiskan gambar segi empat tepat melekat kepada garis yang panjang itu. Nabi cakar-cakar dalam segi empat tepat tu. Nabi kata garisan panjang tu melambangkan cita-cita manusia, dia panjang cita-cita. Segi empat tepat tu rupanya setakat itu je umur kita. Dan yang dicakar calar tu telah ujian, dugaan, cubaan dalam hidup kita menyebabkan kita tak terasa masa berlalu. Itu sebabnya kita ambil tajuk andai ini Ramadanku yang terakhir. Kalau inilah Ramadan yang terakhir, apa yang kita akan buat? Contohnya naik nama dekat notice board dekat luar masjid ni, Masjid Mujahidin, senarai kematian minggu ini. Macam mana agaknya? Siapa yang mati minggu ni? Dah ada dah senarai. Isnin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, Khamis siapa. Setiap hari lepas Zuhur dia akan update senarai tu. Kita pun tengok senarai. Alhamdulillah, weh, balik-balik, nama tak ada, balik. Tapi kalau nama kita ada, apa yang kita buat agaknya? Weh, nama kau hari Senin, weh. Esok Ahad Isnin, Isnin ni kau mati. Allahu Akbar. Apa agaknya yang kita buat? Tak pergi dah bazar Ramadan tu. Duduk dalam masjid tak keluar lah. Kan, sujud dia. Silap-silap dia jumpa imam. Imam Masjid Mujahidin. Mam tolonglah mam. Minta doa lanjut dapat dalam 2 minggu, 3 minggu jadilah. Nak raya. Tolonglah mam. Saya kata imam, saya tak janji. Kita boleh cuba. Imam pun doa, ya Allah, seorang jemaah masjid ni ya Allah, namanya sepatutnya mati hari Senin. Dia minta tangguh ya Allah. Siapa nama? Dia tanya pula nama. Nama tu? Namanya Sipulan bin Sipulan, ya Allah. Mudah-mudahan dimakbulkan. Walhamdulillah bil alamin. Dia pun keluar pergi tengok. Padam nama dia. Dah yang bawah yang Selasa tu pula jadi Isnin mati. Dah aku pula mati, celaka betul dia ni. Dia kata marahlah kawan tu.
Dah dia nak masuk ke masjid. Ah, tak sudah cerita macam tu. Masalahnya kita tak tahu kita mati bila. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ramadan ini bulan istimewa. Dalamnya diturunkan Quran. Dibuka pintu-pintu syurga, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Itu pun ada orang sibuk nak buka pintu neraka tu. Bukalah, bukalah, kejap je. Ha, gila orang tu. Ha, kan? Begitu terhampar pintu keampunan, kehadirannya dirindukan, kepergiannya dipilukan. Seperti itulah yang dirasakan oleh orang-orang soleh dan beriman. Dengan promosi pahala yang pelbagai ragam, promosi pahala nak keluar dekat TV, corong radio, hadis-hadis di-sharekan berlumba-lumba dengan promosi jualan-jualan untuk hari raya. Tetapi yang mana yang lebih segar dalam ingatan kita? Kan? Dengan promosi ini tawarkan kepada kita supaya kita jadi pemburu pahala, maka sangat layaklah bulan Ramadan disebut sebagai bulan barakah, bulan penuh keberkatan. Kerana sesiapa pun yang berjumpa dengan bulan mulia ini pasti akan mendapatkan keberkatan. Bukan hanya orang yang selalu beraktiviti di masjid, bukan hanya orang yang solat, bukan hanya orang yang mengaji Al-Quran, tetapi juga orang yang berada di luar masjid pun akan mendapat pengaruh berkatnya. Contohnya penjual keperluan hidup, pakaian dan lain-lainnya, semuanya mereka akan dapat berkat juga sebab dia nak bantu orang untuk dapatkan keperluan. Siangnya Allah wajib kita berpuasa dan malamnya dianjurkan untuk ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tarawih dan juga tadarus. Bahkan ada riwayat menyatakan bahawa tidurnya orang pada bulan puasa itu masih lebih baik daripada tidurnya orang yang tidak puasa. Ha, bayangkan. Tidur bulan puasa pun baik, dapat pahala lagi baik daripada orang yang buka mata tapi buat maksiat. Buka mata daripada pagi sampai ke malam, istiqamah dia bukan membaca Al-Quran tapi membaca TikTok. Istiqamah ni Allah, 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 dia kata. Sampailah ke petang, tak terasa masa berlalu. Yang lelaki pun sama. Bukan semua dia tengok Samsul Debat. Pap, nampak Ustaz Zaidrus. Pap, Ustaz bilang ni. Lepas tu, pap, ha, produk jualan langsung. Macam mana nak membesarkan dada? Macam mana nak membesarkan kaki? Macam mana nak membesarkan senapang? Semua dia. Semua ada. Tak faham senapang, lantak lah kau. Tak ada aku nak cerita dia. Kau fikir lah sendiri. Betul. Dalam TikTok semua ada. Bukan semua benda baik. Betul tak? Ha, jadi, jangan habiskan masa untuk benda-benda yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Bahkan ada pandangan kata, kalau siapa yang berdusta, dalam satu hadis tu kan, berdusta, menipu, kemudian buat maksiat, bercakap kata-kata kesat, maka terbatallah puasanya. Tapi pandangan ulama kata hadis ni hadis yang batil. Maksud sebenar di sebalik hadis ni bukanlah pahala puasa, bukannya puasa tu batal, tapi pahalanya tu yang akan terbatal. Tu sebab orang tu tu lu cakap, kau macam tu baik kau tak payah puasa lah macam tu. Kan, orang perempuan kan, yang tak bertudung, tak tutup aurat, pakai ketat-ketat, jalan sana sini, habis negatif orang lain yang pahala. Yang dia tu, tu orang cakap, baiklah kau tak payah puasa. Lepas tu kau tutup aurat, apa hukum tutup aurat? Wajib. Kan? Dia tutup aurat, bukan balut aurat orang perempuan. Dia pakai tudung, tapi bajunya ketat macam balut nangka. Tapi yang uniform tu nak buat cana kan? Ha, uniform tu semua ngam-ngam je. Kan? Ha. Kalau dia kawat tu orang lelaki, pastikan fokus di tempat ni betul. Ha, jangan pandang tempat-tempat boleh merosakkan pahala puasa kita. Faham? Dan tentunya bulan mulia ini tidak selamanya bersama kita. Ramadan harus meninggalkan kita atau kita meninggalkan Ramadan. Ha, dua tu je. Kita tak tahu bila kita mati. Tercakik biji buah tamar pun boleh mati. Makan roti John sebatang boleh mati.
Makan mutabak sampai 5 keping. Apa kegila kau makan mutabak sampai 5 keping? Benda tu kembang dalam perut pun boleh mati. Kan? Ha. Macam-macam sebab boleh mati. Kan? Pepatah menyatakan setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Itulah mungkin istilah yang sesuai untuk Ramadan. Itu sebabnya imam kadang-kadang bila dia menghayati Ramadan itu, pada sujud yang terakhir tarawih, dia rasa sedih sangat. Itu yang dia sujud lama, menangis dia. Menangis. Tetapi makmum bukan semua perasaan sama macam imam. Aduh, lama pula dia sujud. Sakit tengkuk akulah. Itulah dia. Kan? Kadang-kadang menghayati Ramadan. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, berbahagialah wahai pemburu kebaikan dan berhentilah pelaku maksiat dari melakukan keburukan. Ha, nampak? Berbahagialah orang yang cari pahala. Contoh yang menganjurkan program ceramah pada hari ini, salah seorang daripada pemburu pahala. Ha. Panggil pula penceramah, bukan kaleng-kaleng. Contoh. Kan? Ha. Nak bagi ramai datang, kenalah panggil yang top 5 Malaysia. Cik, konon. Konon. Tapi pahalanya besar. Pahalanya besar. Sebab apa? Dah pada waktu-waktu macam ni, waktu kritikal orang lelaki, kita buat kuliah agama. Sebab orang lelaki terkenal, ujian yang paling berat adalah pada waktu asar. Nabi masuk aja asar, Nabi lagi kuat beribadah kerana Nabi sedar kejap lagi dah nak berbuka puasa. Tetapi lelaki-lelaki di sini ataupun lelaki itu, masuk aja asar, dia dah mula fikir nak makan apa buka nanti, nak beli apa agaknya nanti, taufufah nak beli kat mana, roti john kat mana, mutabak Singapura mana, rojak ni kat mana. Orang perempuan saya tak tegur, sebab orang perempuan bukan lepas sah. Lepas sahur dia dah fikir dah nak makan apa. Ha, jadi saya tak payah tegur. Itu tak boleh diselamatkan dah. Ha, kita aja. Faham? Ha, sebab orang perempuan dia sebagai ketua di bahagian chef ni, jadi dia kena pastikan, selaraskan, koordinasikan menu untuk berbuka puasa. Jadi sejenak kita membayangkan, pertanyaan kita di saat ini, apakah sudah maksimum ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini? Sampai akhir bulan suci ini, berapa kali dah kita khatamkan Quran? Apakah kita sudah mendapat keampunan? Persoalannya. Jadi apakah jawapannya? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Oh, macam dalam TV. Apa maksudnya? Tanya balik. Cukup banyak tak kita ibadah? Tarawih dah ada tinggal ke belum? Paling tidak kalau tertinggal terlepas berjemaah, buat sendiri di rumah. Jangan tak buat. Bulan ini sahaja ada solat sunat tarawih. Walau macam mana pun al-ustaz yang membaca doa tadi, yang jaga bahagian agama, memohon buat surat rasmi kepada pejabat mufti negeri Sarawak. Mohon tarawih ini ditangguh, dilanjutkan sampai Syawal. Tak dapat. Tak dapat. Hanya bulan puasa saja kita dapat tarawih. Okey. Apakah kita berapa kali dah khatam Quran? Berapa kali khatam Quran? Oh, dia ambil hadis tu. Baca 3 kali surah Al-Ikhlas bernyamai 1 kali khatam. Insya-Allah banyak kali dah khatam. Begitu. Itu sebab kalau kita solat sunat tarawih di Negeri Sembilan, di Negeri Sembilan dia ada yang buat 10 rakaat. 8, 10 atau 20. Yang buat 10, setiap rakaat yang kedua, dia akan baca Qul huwallahu ahad tu 3 kali, surah Ikhlas tu 3 kali. Jadi dia berapa kali khatam Quran. Ha, macam itulah. Tapi maksudnya khatam ni, berapa kali khatam? Bukan cerita khatam Quran ni, khatam Quran yang grup-grup tu. Itu pun terkial-kial nak ngabihkannya. Sebab grup lelaki je ramai, perempuan tak ramai. Heran tak? Ha, dia pun heran. Memang lelaki tak ramai, memang heran kan? Sebab biasanya perempuan yang lagi ramai. Imam Syafi'i
Berapa kali dia khatam pada bulan Ramadan? Berapa kali Imam Syafi'i khatam Quran bulan Ramadan? 2 ke 3 kali setiap hari pada bulan Ramadan. Itu Imam Syafi'i. Memang tak dapat lah tuan-tuan, termasuk yang bercakap ni. Kan? Nah, tapi kalau kita baca satu hari satu juzuk, logiknya kita boleh khatam. Tapi yalah, tugas ustaz menjaga keselamatan negara. Saya memang tidak akan dapat menyempurnakan khatam Quran itu ustaz. Maka ya, inilah sebiji macam cerita apa tu? Alah, apa nama? Gerak khas. Gerak khas. Sajen? Wah, sajen saja panggilnya. Macam itulah. Jadi layaknya bagi orang yang beriman sejenak membayangkan, andaikan Ramadan ini Ramadan terakhir, apakah yang ada dalam perasaan kita, apa yang akan kita lakukan. Tiba-tiba tengah duduk ni terdengar bisikan, kau mati esok. Kita pandang, tak ada orang. Kau mati esok. Macam mana ni? Macam itulah. Cepat-cepat pergi bazar Ramadan beli roti john. Tak ada. Cepat pesan dah nak mati dia ni, takut tak sempat makan mutabak. Tak ada. Tak ada. Nak makan celorot lagi. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Masa tu semua nak beribadah, menangis-nangis, sujud tak bangun-bangun ni. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, semalam tak puas. Boleh tak puasa lah semalam tu. Allahu Akbar. Layaknya orang beriman di saat Ramadan pergi dan berganti dengan bulan baru, mengisinya dengan nilai-nilai Ramadan. Doa yang sangat indah yang dilantunkan oleh orang-orang soleh dahulu, antaranya sebagai berikut. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tusallimuhu minni mutakabbal. Mutakabbal maknanya apa? Ya Allah, serahkanlah aku kepada Ramadan, serahkanlah Ramadan kepadaku. Engkau menerimanya yakni ibadahku di bulan Ramadan dariku dengan redha. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Amin. Barulah betul malam raya tu rasa gembira, bukan duduk dekat uptown. Malam raya tu kita meraihkan kemenangan setelah sebulan melawan hawa nafsu. Barulah takbir tu gembira. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gembira, semangat. Ini Allah sedih sangat. Allahu Akbar. Allah. Puasa tak cukup, menangis. Betul. Weh, ya. Dia pagi itu dia teringat pada apa kan? Pada teringat arwah, dia kata. Tak, pagi raya, malam raya, takbir sungguh-sungguh. Tu sebab ada setengah taman-taman perumahan kampung-kampung, dia buat takbir rumah ke rumah. Malam tu. Sebab lepas solat sunat Aidilfitri, dah tak boleh takbir nak. Mak. Tu sebabnya nak tengok kita menuju ke situ, jaga setiap hari bulan Ramadan. Setiap saat tu mustahab. Macam sekarang dengar ceramah, alhamdulillah. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ibnul Jauzi pernah berkata tentang bagaimanakah alim ulama juga menyatakan, memberi pesan berkenaan dengan sisa-sisa Ramadan. Kata dia apa? Akhirilah Ramadan dengan amalan yang terbaik. Akhirilah Ramadan dengan amalan yang terbaik. Tentang perpisahan dengan bulan Ramadan, dia menggambarkan seperti kuda yang berlumba. Seekor kuda berlumba jika mendekati garis penamat, ia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar meraih kemenangan. Maka jangan sampai kuda lebih baik dari kamu, kata Ibnu Jauzi. Kadang-kadang lari bagus. Lari ni, pucuk bagus. Tapi bila sampai pada 50 meter yang terakhir, dia mula slow.
dah mula pergi sibuk dengan benda-benda lain. Malam pertama ramai terawih, imam tak ada parking. Parking imam pun dia sapu. Bayangan imam tak ada parking, punya ramai orang datang. Masuk malam ke 17-18, tatkala lagu raya dah mula dikumandangkan, imam boleh parking dalam masjid. Bukan kat parking luar, dalam masjid dia boleh parking. Dekat saf yang kelima dia boleh parking dah. Orang dah mula tak ramai. Dia terdengar lagu teng 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 teng. Hai selamat hari raya. Oh, jadi dia dikamda. Ah, mati. Ia sibuk nak shopping. Jangan membazir. Saya baru je ceramah pagi tadi dekat kuliah duha, tajuknya Ramadan bukan bulan pembaziran. Jangan membazir. Membazir saudara dengan siapa? Setan, semua tahu. Tak ada fikir panjang tu, setan aja. Cuba orang cakap kah, kau ni setan lah, marah gitu. Apa hal? Marah. Jangan cakap setan, kau saudara dengan setan pun marah. Tapi perangai kita menyebabkan kita diiktiraf sebagai saudara dengan setan, kita tak marah. Malahan dengan istiqamahnya membuat pembaziran. Setan yang tengah kena ikat, yang tengah ikat kaki dengan tangan ni gelak. Haha, saudara dia. Ha. Jadi kerana sesungguhnya amalan kita itu dinilai ketika di akhirnya. Jika kamu termasuk dalam yang tidak baik dalam penyambutannya, maka semoga kamu mampu melakukan yang terbaik saat perpisahan. Maksudnya, kalau mula-mula kita slow, patutnya yang hujung tu mesti laju. Ini mula-mula slow, hujung lagi tak ada. Kan? Mula-mula slow, pergi semayang lambat. Pahal, ada semua pergi semayang, pergilah. Malam ke-15, malam ke-16 dah mula hilang. Ada tu siap bangga lagi. Mulai malam ke-20, kau dah tak nampak muka aku lagi tau. Sebab aku kena sibuk siapkan kuih. Siapa nak order, PM tepi. Dia fikir. Senangan kita kena kejar Ramadan tak akhir. Tak usah sibuk nak buat kuih raya lah. Beli aje. Ataupun rancuh tu, beli tepung tu, gaulkan dengan macam-macam perasa. Buat dalam 5 kilo macam tu, 10 kilo. Kemudian acuan je beza. Acuan yang bintang, belah sini bekasnya. Acuan bulan dah bakar, ni bekasnya. Petak, bulat, 4 segi, 3 segi, 6 segi, pap. Jadi ada 6-7 kuih dengan sekali bancuhan saja. Ataupun beli aja, murah aja sekarang. Bila orang tanya, yang mana satu yang kau buat? Satu aja tak buat, yang lain semua beli. Macam tu cakap. Sudahnya tak ada satu pun buat. Apa masalah? Kalaupun, alamak, kuih raya tak beli lagi. Malam tu diumumkan, raya ditangguhkan. Ada? Tak ada. Raya tetap raya. Ingat tak waktu malam raya terkejut tu? Berapa batang lemang tegak, isi tak ada. Kan? Tetap raya walaupun kau tak bakal lemang. Apa masalah? Tu sebabnya yang nak kita kejar adalah Ramadan. Maka kata ini yang tentang perlumbaan kuda tadi mengandungi pesanan bahawa dalam perlumbaan lumba kuda misalnya, kuda yang cerdas tentu akan berlari dan memacu pada sisa-sisa terakhirnya tenaganya agar menjadi juara, terutama ketika akan mendekati garisan penamat. Kuda yang cerdas akan memberikan hadiah terbaik untuk tuannya. Ketika kita berada di akhir Ramadan, maka kita harus lebih semangat. Jangan sampai kita yang dikalahkan oleh seekor kuda yang tidak berakal. Boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Ya, sedih semua. Kenapalah pilih tajuk ni? Saya cerita mati aja pula sama debat ni. Dia kata, tak apalah. Ingat mati dapat pahala. Minta mati dosa. Tak boleh minta mati. Ya Allah, matikanlah aku. Ya Allah, aku tak tahan. Ya Allah, aku nak mati. Tak boleh. Faham? Ingat mati. Nabi kata orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Ada satu hamba Allah buat masjid di Sendayan, Negeri Sembilan.
Dia buat masjid, dia beli tanah, harga wakaf tanah 6.5 juta. Kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Dan siap satu petak dekat situ. Kalau dia mati besok, situ tanam, dia kata. Kita dekat kampung kita, pengurusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Cuma nak. Tu saya kata tadi. Ingat mati dapat pahala. Tu sebabnya kalau doa, jangan main doa. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, ya Allah. Tak, lapik bila doa. Ya Allah, jika ada kebaikannya, kau panjangkanlah umur aku, ya Allah. Macam tu. Panjang umur nyusahkan orang baik apa. Allah, Allah, semput. Bilalah nak mati ni, Allah. Dulu kau yang minta panjang umur. Faham? Tu sebab setiap kali kalau ada orang sambut hari lahir, orang semua bagi ucapan, semua orang beli perasan ucapan saya. Selamat hari ulang tahun kelahiran, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Macam tu. Biarlah panjang umur ada faedah untuk orang. Tak ada lah kenapalah panjang betul umur orang tua ni, menyusahkan orang aja. Betul tak? Jangan macam tu. Dahlah tua, nak mati sangat, sibuk nak kahwin lagi. Badan dah bau tanah lah. Nak kahwin, tapi kalau dah jodoh, kan, kahwin lah. Orang bau minyak wangi malam pertama, dia bau minyak angin. Allah, Allah. Haa, tu, kan. Cuba kita renungkan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, celakalah seseorang aku disebut-sebut di depannya dan dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Dan celakalah seseorang bulan Ramadan menemuinya kemudian keluar sebelum ia mendapatkan keampunan. Dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam syurga kerana kebaktiannya. Kalau kita ingatlah peristiwa Nabi naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi sebut amin, amin, amin. Tiga kali Nabi sebut amin. Sahabat tanya, sesungguhnya kami nampak, kami melihat kau naik ke atas mimbar dan kau sebut tiga kali amin ya Rasulullah. Nabi kata, sesungguhnya aku mendengar malaikat Jibril berdoa. Doa yang pertama, kalaulah seseorang itu membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan, sesungguhnya akan dimasukkan dia ke dalam neraka dan Allah akan menjauhkan rahmat darinya. Kau sebutkanlah amin. Amin, Nabi sebut. Barang siapa yang berkesempatan hidup dengan kedua orang tuanya atau salah seorang daripadanya tapi dia tidak berbuat baik kepadanya, nescaya masuklah dia ke dalam neraka dan Allah menjauhkan rahmat daripadanya. Kau sebutkanlah amin. Amin, Nabi sebut yang kedua. Dan bila disebutkan namamu Muhammad kepadanya dan dia tidak berselawat, maka masuklah dia ke dalam neraka dan Allah menjauhkan rahmat daripadanya. Kau sebutkanlah amin. Amin. Jadi jangan sampai Ramadan ini berlalu tanpa dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu mengejar Ramadan ini dengan meraih pahala demi mengejar satu matlamat asas, iaitu mendapatkan ketakwaan daripada Allah. Mungkin puasa kita hanya puasa lapar dan dahaga sahaja. Kita belum sampai tahap mempuasakan lisan dari kata-kata yang haram, mempuasakan mata dari pandangan terlarang, mempuasakan telinga dari pendengaran yang tidak baik. Lantas dengan kelalaian itu semua, apakah layak kita menjadi hamba-hamba yang diampuni? Ramadan itu akan selalu menyapa dalam hati orang-orang beriman dengan sapaan lembut dan indah. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, dia tak sebut orang-orang Islam pun, dia tak sebut pun orang kucing, dia tak sebut wahai warga PDRM, tak. Tapi dia sebut wahai orang-orang beriman, maknanya orang yang tak puasa. Bak kata orang Sarawak, most probably, berkemungkinan besar dia tidak beriman. Geng-geng GPH, geng plastik hitam, geng-geng triple Y, ya ya ye,
maka dengan sengaja tak puasa, otomatik kita masukkan dia masuk dalam kategori orang tak beriman. Melainkan orang yang mendapat kelonggaran. Contohnya ABC, Allah bagi cuti. Orang perempuan berapa ramai yang Allah bagi cuti. Tapi tengoklah umur. Kalau dah 60 tak ada mananya kau boleh dapat cuti lagi. Kan? Ha. Tapi Allah Maha Kaya, Allah jadikan orang tak puasa lagi teruk lapar daripada orang puasa. Ni ya, tu sebabnya geng-geng plastik hitam dengan yak-yak ye dah bermesyuarat datang kuasa sebelum Ramadan. Kedai mana yang buka Ramadan ini? Siapakah yang lebih layak untuk mendapatkan makanan dengan kadar segera untuk bekalan sahabat-sahabat ni? Rakan sejenayah dia kata. Dia nak buat lah. Risau. Kita tak ada fikir risau pun. Relax aja. Nampak tak? Maka dengan itu, jagalah. Jagalah hatimu untukku. Kata Nabi. Jagalah nilai-nilai hati yang telah suci. Kerana baru saja mendapat pelatihan selama satu bulan penuh. Dan sekarang sudah ada padamu. Persembahkan untukku atau untuk Ramadan berikutnya. Allah Ta'ala beritahu dalam hadis kudsi. Maknanya, ibadah kita ni, kita harap dapat menjadikan kita manusia lebih baik. Sebulan latihan, kita boleh sembahyang solat di awal waktu, 5 minit sebelum zuhur dan sampai masjid. Kalau tidak 5 minit sebelum zuhur kat kedai makan, Allahu Akbar, dah zuhur dah sambil makan. Tapi bila bulan puasa, bak kata orang Sarawak, unsankerable, tak disangka-sangka. Dia boleh datang awal ke masjid waktu zuhur. Kadang-kadang hari Jumaat setengah jam sebelum, tak pernah berlaku pada bulan-bulan lain. Belum tahu lagi ada lagi pula yang lebih hebat lagi. Dia hafal. Dia boleh hafal waktu maghrib sebulan. Malam ni 6.35 dah ni. Yo macam tu. Kan? Berapa? Korang apa buka puasa? 6 apa? Cik, buat-buat tak tahulah. Tak tahulah ustaz, sibuk beribadah kan. Macam tu lah ayat kan. Maghrib kau apa? Maghrib 6.45 eh? 6.45. Ha, 6.45, 6.44. Hari ni 6.45, tapi 2 hari je. Lepas tu dia akan jadi 6.44 dah. Tetapi berbeza dengan Sarike. Wah, dia buat pula perbandingan tu dengan daerah lain. Dia siap hafal daerah lain sekali. Dahsyat tak? Tak adalah waktu lain yang paling power sekali ingat waktu maghrib pada bulan puasa. Siap hafal imsak sekali. Dahsyat tak dahsyat? Tu dia. Kan? Tapi jika diri ini tahu bahawa ini Ramadan terakhirku, maka pastilah aku bersimpuh untuk selalu mengingati namamu, merangkai baik-baik cinta kasih dan puji-pujian untukmu, ya Allah. Andai ini Ramadan terakhirku, akan kupastikan puasaku berkualiti. Yang mungkin saat-saat ini puasaku hanya formaliti. Orang puasa, aku puasalah. Jika ini Ramadan terakhirku, maka pastilah waktuku ku habiskan untuk selalu mengingatmu. Aku rapikan solatku berjemaah di masjid tepat waktu. Bukan seperti saat ini, aku solat seperti hanya tuntutan, tapi tidak menjadikannya sebagai keperluan, atau bahkan kadang-kadang atau terlalu sering aku lupakan. Solatku pastilah menjadi sangat berkualiti, khusyuk, tawaduk sebagaimana seorang hamba saat memohon sesuatu kepada tuannya, merenungi akan sumpah yang terus saja aku ingkari, bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan? Kan? Lupa kita ikrar solatku, ibadahku, hidupku dan matiku akan kuserahkan hanya kepadamu, ya Allah. Jika ini Ramadan terakhirku, pastilah rumah ini akan sentiasa terhias dengan amal soleh. Aku tak akan melepas sedetik pun tanpa melantunkan firman-firmanmu siang malam, sentiasa mengabdi kepadamu. Aku sedar di saat siang tiba, fikiranku lebih banyak waktu untuk berzikir mengingatimu. Aku berusaha melupakan sebahagian besar urusan duniaku untuk menyatakan cintamu, cintaku kepadamu, ya Allah. Saat malam tiba, Qiyamul Lail menjadi teman akrab bagiku. Al-Quran menjadi rutinku.
Jika ini Ramadan terakhirku, diamku kan selalu terkenang kembali dosa-dosaku. Derhaka kepada ayah bonda kerana telah melupakan mereka. Menangis kerana tak sempat berziarah menabur doa untuk mereka. Air mataku jatuh membasahi pipiku sampai membasahi hatiku yang penuh dosa dan nista. Jika ini Ramadan terakhirku, pastilah aku sujud bersimpuh mengharap, memohon untuk bertemu Ramadan berikutnya dengan nikmat yang telah orang-orang soleh rasakan. Doa, kalau boleh, kalau dah tahu kelebihan Ramadan, dia berdoa berharap, kalau boleh biarlah sepanjang tahun Ramadan. Bila Ramadan tiba, kita tengok betapa cepat masa berlalu. Macam baru aja puasa. Begitulah gambarannya akhir zaman, yang mana seminggu dirasakan bagai sehari, sehari dirasakan bagai sejam, sejam dirasakan bagai seminit. Memasuki fasa bulan yang penuh barakah ini, renungkanlah kembali surah yang diperintahkan untuk berpuasa, yakni surah Al-Baqarah. Kita kenapa kita puasa? Kita kena ingat, pertama, menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Di Palestin, berapa ramai kanak-kanak terbunuh. Baru-baru ni dia boleh serang hospital. Dia tawan doktor, tangkap semua doktor, tak tahu siapa nak merawat dah pesakit-pesakit. Nurse pun dikurung. Malahan ada yang dibunuh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hospital di Palestin mencatatkan kematian kanak-kanak purata setiap hari. 15 orang kanak-kanak setiap hari mati akibat tak ada makanan dan dehidrasi. Bayangkan, 95% rumah di Palestin mencatu makanan supaya mereka paling tidak hanya ada satu hidangan saja sehari, kena memastikan bekalan makanan mencukupi. Hanya 1.5 liter air sahaja untuk setiap rakyat di Palestin. 1.5 liter setiap seorang yang boleh digunakan untuk mandi, makan, minum dan membersihkan diri. 1.5 liter sahaja. Macam manalah nak hidup kat sana, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sedangkan kita di sini makan tapi kemudian tak habis. Makan kemudian buang. Menurut statistik di Malaysia, sebanyak 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Bersamaan 534,000 tan makanan sebulan dibuang. Daripada 534,000 tan makanan yang dibuang itu, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun disentuh. Makanan yang belum disentuh itu, kalau ikutkan, boleh menjamu lebih 180 juta orang untuk makan. Lebih ramai berganda-ganda daripada jumlah penduduk Malaysia yang baru 33 juta. Bayangkan. Macam itulah teruknya kita dalam bab makan. Dengan diberi nikmat kesihatan dan umur, Allah bagi hajah dan peluang bertemu Ramadan, maka jangan lupakan mereka yang memerlukan. Begitu juga tujuan puasa untuk mengawal hawa nafsu. Kawallah hawa nafsu kita. Kadang-kadang ada orang makan pada bulan Ramadan lagi banyak daripada bulan tak puasa. Buka puasa dia balas dendam pada makanan. Siap kau taufufah. Semua makanan Cina tu ditelan. Makanan bunyi Cina. Taufufah, lai chi kang, yong taufu, cha kui tiao, semua ditelannya habis. Tu belum lagi makanan-makanan yang Korea. Boleh tteokbokki, tteokbokki kan, apa lagi, ramen, telan semua. Berkahak-kahak cakap ni. Lupa dia. Ada orang yang lagi susah daripada kita. Bayangkan orang Rohingya telefon Mufti Arab Saudi. Dia tanya, wahai Syekh, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Sebab puasa tak puasa sama, mereka tak ada makanan.
Iya. Saya yakin yang datang ke masjid petang ini sangat yakin petang ini ada makanan untuk dia. Tak ada pun. Kita tak ada makanan hari ini. Apa kita nak makan? Tak ada. Bila dah datang ke masjid hari ini, ada harapan makan per. Pri. Mungkin paling tidak dapat bubur lambuk ke apa ke, bungkusan makanan ke, kan? Pergi bazar Ramadan. Orang tak pergi bazar Ramadan sekarang ni. Bazram menyampah ke. Bazram pula. Maka kita rancanglah jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik. Tetapi kita tidak tahu bahawa kita mungkin tidak sempat melakukan apa saja dirancang kerana ajal dan maut. Jadi siapa yang tahu bila, di mana dan bagaimana. Itu sebab kalau kita tahulah kita ni akan mati, sudah tentu kita akan jaga. Kalau nak buat maksiat, kata Syekh Ibrahim Adham, jawab dulu 5 soalan ni. Soalan pertama, jangan kau makan apa? Kau cari dia. Yang pertama, kau cari tempat yang mana Allah tak nampak engkau. Cari. Mana datang semua tompek Allah nampak. Kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi, makan rezeki lain. Mana datang semua Allah bagi. Yang ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah, cari muka bumi lain. Oh, ada satu tanah baru buka dekat Kuching. Itu pun Allah punya. Yang keempat, waktu nak dicabut nyawa kau, minta tangguh dengan malaikat maut. Besoklah datang, hari ni dah hal. Tak dapat, tak cepat, tak lambat sesaat, itulah masa kita akan mati. Dan kelima, waktu nak dimasukkan kau ke dalam neraka, minta tangguhkan bagi aku ibadah dulu, barulah masukkan aku dalam syurga atau neraka. Mana dapat? Sudahnya, jangankan 5, satu soalan pun kita tak boleh jawab daripada 5 soalan tu. Jadi begitu juga kita sendiri tak tahu apakah ini Ramadan kita yang terakhir. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah jadikan mati dan hidup kita untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Maka kalau kita ambil sikap sambil lewa, acuh tak acuh menyambut Ramadan, yang meriahnya cuma makanan yang dihidangkan ketika berbuka, tapi solatnya masih sama di akhir waktu, Qurannya masih sama tidak mampu untuk diselak helaian mushafnya dan dibiarkan sepi, solat subuhnya masih sama lewat, katilnya, bilik airnya sama, bilik tidurnya masih sama bersepah tidak berkemas, mulutnya masih sama mengumpat membawa fitnah, dan sedekahnya masih sama RM1 pada tabung masjid sahaja. Apabila Allah mentakdirkan kita dipanjangkan usia untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini, seharusnya sujud syukur kerana Allah beri kita peluang untuk berebut pahala, menambah bekal di hari akhirat kelak. Juga bersyukur untuk memperbaiki segala kelemahan yang kita lakukan pada Ramadan yang lalu. Lakukanlah sehabis baik. Berazamlah melaksanakan solat-solat tarawih setiap malam walau keadaan sibuk sekalipun. Kalau kita dahulu begitu malas menunaikan solat, kali ini dah rajin solat. Dah rajin solat tapi selalu lambat, kali ini solatlah di awal waktu. Dulu solat awal waktu tapi semayang seorang-seorang, semayang awal waktu berjemaah. Dulu solat berjemaah, lepas bagi salam berambuih balik, maka lepas ini sambunglah dengan zikir dan juga berdoa. Kemudian disambung pula dengan solat sunat. Solat sunat yang kita tahu kita buatlah, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Selama ni tak pernah qiyamul lail, kita cubalah qiyamul lail. Tak dapat sehari sekali, seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat qiyamul lail setahun sekali, buat 10 tahun sekali. Tak dapat 10 tahun sekali, buatlah seumur hidup sekali. Tak dapat seumur hidup sekali, cari tali gantung diri, mati lagi baik. Contoh je lah. Kan? Bangun malam qiyam al-lail ni, qiyam al-lail, bangun malam beribadah, bangun malam koncing tidur balik tak kira. Itu tak dianggap sebagai ibadah. Sungguh andai ini Ramadan terakhir, sekurang-kurangnya kita berjaya menghabiskan solat tarawih hinggalah Syawal menjelma. Mungkin tahun depan kita tidak berkesempatan lagi. Berapa ramai kawan kita itu 2 hari nak puasa meninggal dunia. Dalam bulan Ramadan ni, berapa ramai orang meninggal dunia? Tercokik, sudu, mati. Allahuakbar, sian betul. Dia ingatkan coklat,
rupanya guli mati. Mak tak? Ni sekarang ni cuba tengok yang mati ni, buli mati, tergelincir dekat tingkat atas, jatuh daripada tingkat berapa, mati. Pening betul polis nak menyiasat perkara tu, kan? Ada yang banyaknya mati terkejut, sudden death dalam bahasa orang Sarawak. Iya, itu sebabnya ya Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Unzila fihil Quran. Nabi Muhammad yang mulia juga pada asalnya tidak tahu membaca, buta huruf. Tetapi bukan makna Nabi seorang yang lemah. Nabi buta huruf nak menunjukkan kebesarannya Al-Quran. Dan Nabi terus boleh ingat, Nabi terus boleh bagi tahu dekat orang. Jadi Al-Quran bukan direka cipta, bukan dibuat-buat, tetapi datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah rasa terlambat atau tidak sempat untuk belajar membaca Al-Quran. Selagi Allah menggunakan kita umur yang panjang, rezeki kesihatan, selitulah peluang untuk belajar masih terbuka. Masa yang ada isikan dengan membaca Al-Quran, bukannya membaca WhatsApp saja. Tahu? Banyakkanlah merenung dan membaca menghayati maksud Al-Quran, bukannya merenung menghayati episod drama lelaki itu. Hati tercari luka, suamiku seorang pilot. Macam tu lah. Banyak tajuk drama, aku tahu tajuk je, tak tengok, orang share dan TikTok. Kan? Jika sebelum ni bersahur tidur semula, lepas ni kita tukar. Lepas sahur terus tunggu subuh dan terus solat dan teruslah bekerja. Macam tu kan. Kalau sebelum ni waktu siang banyak diperuntukkan untuk tidur, tukarkan pada sesuatu bermanfaat dan produktif. Usia yang meningkat jelas merasakan yang kematian semakin menghampiri kita. Tengok kursi ni pun dah melorot ke bawah. Okey. Ha, jika suatu dulu usia kanak-kanak seronok menyambut Ramadan sebab akan dapat main bunga api, dapat makan makanan yang beli di bazar Ramadan, teruja menanti Syawal untuk mengutip duit raya sekiranya berpuasa penuh, tetapi tidak lagi waktu usia semakin menginjak dan semakin bertambah. Apa yang terfikir di hati kita cuma, adakah aku sudah lakukan sehabis baik untuk Ramadan ini? Adakah ini Ramadan terakhir aku? Tahun depan ada lagi, tak sempat tak aku dengan Ramadan akan datang. Suatu akhbar memaparkan kisah adik-adik kita, ramai saudara-saudara kita yang terbabit dengan kemalangan, kematian dan sebagainya dalam Ramadan mulia ini. Kita seharusnya mereka kagum kerana pemergian mereka sebagai ahli syurga yang sudah menghafal Al-Quran. Ada yang tahfiz mati, terbakar, kan? Dan sebagainya. Malah pemergian mereka yang husnul khatimah dalam perjalanan untuk menuju ke daurah tafsir Al-Quran, mati di bulan Ramadan dengan keredaannya. Itu sebabnya merupakan azam Ramadan salah seorang kita ni. Sepatutnya azamnya, kalau mati biarlah mati dalam keadaan bersedia. Allah berfirman, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang reda dan diredainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr. Maka marilah sama-sama kita dalam bahasa orang Sarawak all out dengan baki yang tinggal 16-15 hari sahaja lagi. Janganlah kita sia-siakan, kan? Jangan pernah persiakan peluang dan hadiah yang Allah berikan kepada kita. Sebulan yang Allah beri adalah masa terbaik untuk meninggalkan segala benda-benda jahil, jahiliah yang bersarang dalam hati kita. Tinggalkanlah perkara yang tidak bermanfaat untuk kita, untuk kita kejar akhirat nanti. Masa terbaik untuk kita merenung dan muhasabah sejauh mana kita sudah menghargai Ramadan, sejauh mana amal ibadah telah kita lakukan. Jika masih sama dan tiada perubahan, maka bersegeralah. Sungguh kematian itu tidak mengenal usia, tidak mengenal pangkat maupun status kesihatan kita. Kita nampak dekat hospital dia pakai oksigen. Kita pun cakap, ini tak besok lusa ni.
Rupanya yang bercakap tu tak pandang kiri kanan, kena gelek depan hospital. Yang pakai oksigen tu pula elok balik baca Yasin untuk kita. Kan? Sebulan Allah beri kat kita, tuan-tuan. Sungguhlah, berbaki beberapa hari lagi, masih belum terlambat. Marilah kita melakukan pecutan, buatlah sehabis baik. Bursalah merebut malam yang istimewa yang dinamakan sebagai malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, bukan malam. Oi. Lebih baik pada 1000 bulan bersamaan 83.33 tahun. Umur kita pun belum tentu sampai 80 tahun. Malahan yang sampai umur 80 tahun pun dah tak rupa orang. Apa? Betul, dah tak ingat dah kadang-kadang. Ada yang elok-elok lah, ada yang ingat-ingat. Nah, tu sebabnya jaga. Jangan risau pasal tanda-tanda. Malam tadi confirm Lailatul Qadar. Kenapalah, aku nampak pokok tu sujud weh. Petang esok nampak majlis bandaraya punggah pokok tu buat balik. Itu tumbang, bukan sujud. Rebut aja 10 malam terakhir, beribadah 10 malam terakhir. Yang disibukkannya pasang pelita. Mak aku cakap, waktu kalau pasang pelita, malaikat nampak rumah kita. Kau ingat malaikat tu rabun macam kau? Malaikat tu kalau nak turun tu dalam malam Al-Qadar, dia siapa rumah yang beribadah, dia akan berlumba-lumba pergi ke rumah tu. Tu cerita dia. Jadi hidupkan dengan ibadah. Kok abih malih pun lah. Macam tu lah. Orang cakap ni 9. Kalau habis malas sekalipun, jangan tinggal maghrib, isyak, tarawih, witir, sahur, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Paling tidak. Sebab dikatakan malam Al-Qadar bermula daripada lepas maghrib sampai sebelum subuh. Tak susah. Contohnya, orang perempuan, habis tak? Saya malam last tu selalu datang. Tak boleh nak ngaji. Ambil nombor accounts Masjid Al-Mujahidin. Bila malam, transfer. Masuk ke dalam account. Malam besok, Masjid Al-Mujahidin tempat lain pula. Kemudian Masjid Al-Iman, Masjid Al-Taqwa. Setiap malam misi, maaf, isi online. Bank Merang, Bank Islam, Chim Bank, CIMB Bank. Account number 0501202011238. Description, doakan saya kaya. Amount, singgit. Itu tak tahan tu. Tang amount aja singgit. Mempertahankan keseringgitannya. Sedekah. Bagi duit raya dekat mak pun. Bagi bulan Ramadan, mak. Alhamdulillah, mak. Alung dah bank inkan duit raya untuk mak. Cepatnya kau bagi. Bukan apa, bulan puasa kan lagi besar pahala sedekah, mak. Oh, mana pagi raya dapat lain ni? Sudah. Jadi bagi, kalau nak bagi 1000, bagi 900 saja. Bulan puasa lagi 100, simpan envelope untuk pagi raya. Faham macam tu? Iya. Orang perempuan boleh pakat. Saya cuti lah ustaz, pakat 5-6 orang. Liza, Zira, Mariam, Mira, Rogayah, Salmah. 6 orang kumpul. Kumpul duit. Kau ada berapa? Kena 50, 30, 20. Campur-campur dapatlah RM350. Beli bawang, beli beras, beli minyak, beli ayam, beli telur. Okey, malam ni pergi rumah Rogayah lepas tarawih. Subuh pergi rumah Rogayah. Malam tu masak apa? Masak mihun goreng Singapura. Bungkus, dapat 30 bungkus. Hantar kat balai polis yang bertugas malam tu.
Malam kedua kita pergi rumah leha pula malam ni. Lima leha masak tatap, dapatlah masak mi hailam. Hantar pula ke balai bomba yang bertugas malam tu. Malam ketiga pergi rumah Maria. Masak nasi goreng jantan. Ada telur. Hantar rumah anak yatim. Kemudian malam keempat, hantar rumah orang tua-tua. Kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesembilan. Takkanlah satu malam pun tak kena Lailatul Qadar. Simple as that, my friend. I told you already. This is our chance. Tengok, cakap macam tu you all lebih senang faham. Kalau aku tahu daripada awal aku cakap orang putih. COVID-19. Tengok semua tak faham. COVID-19. Tengok. Dia faham. Macam tu, tu beza. Kan? Iya. Tak susah pun. Telefon mak kita. Assalamualaikum mak. Mak sihat? Tak ada saja tanya khabar mak nak ubat ke belum. Pahala tu. Malam tu buat benda baik, berbakti pada kedua ibu bapa. Mak bapak dah tak ada. Ziarah kubur dia. Kuburnya jauh ustaz kat Semenanjung. Kirimkan doa untuknya. Apa yang susah-susah? Nampak tak? Yang mengaji pula. Saya tak pandai ngaji. Boleh tak saya join grup tu duduk tepi je? Boleh. Baca dalam hati. Kenapa tak baca sekali? Saya baca mengangkak. Orang lain elok bersela, kau mengangkak kenapa? Dan macam mantu ju'on pula nak mengangkak mengaji kenapa? Tak, maksudnya baca tak lancar. Cakaplah. Boleh tak? Boleh. Tapi dah 5 tahun dah kau duduk tepi kenapa? Belajar. Jangan tak belajar. Okey? Andai ini Ramadanku yang terakhir, jadikanlah yang terbaik. Berusahalah kerana hari esok belum tentu lagi jadi milik kita. Kerana tahun hadapan belum tentu sempat bertemu dengan bulan yang penuh barakah ini untuk kita. Nabi kata, kalau kamu hidup pada waktu pagi, jangan cita-cita hidup di waktu petang. Kalau hidup di waktu petang, jangan bercita-cita hidup sampai malam. Kalau hidup di waktu malam, jangan cita-cita hidup sampai esok. Tapi hiduplah seadanya. Inilah madrasah tarbiyah Ramadan. Semoga keluarnya kita daripada madrasah ini membawa segulung ijazah, ijazah sarjana muda takwa. Dapat takwa mudah-mudahan. Apa maksud takwa? Berasal berkata ittaqa, berjaga-jaga, berhati-hati, tak nak buat maksiat, tak nak buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Itulah takwa. Ini bulan puasa pakai tudung. Habis bulan puasa buka tudung. Sebiji macam orang pakai helmet. Dia pakai helmet, pakai tali pinggang kalau nampak roblok. Tapi dah tak ada roblok, dia bukanya. Itulah dia orang yang menjadikan Ramadan itu yang hanya disembahnya Allah pada bulan Ramadan. Sesungguhnya barang siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan akan meninggalkan kita. Barang siapa menyembah Allah, Allah tidak pernah mati. Kan? Dr. Yusuf Al-Qardawi kata, orang yang baik bulan Ramadan ni seolah-olah dia menyembah Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh kisah mudik ke hulu, tanak pulut santan durian. Tak ada orang menyesal dahulu, yang ramai menyesal kemudian. Orang hulu memalu nobat, nobat di palu kayu berangan. Pahala poso nek moyang hebat, kalau tak capai menyesal badan. Ke atas titi nak dago berlimo, syair bersambut ponoh bersoni. Kalau Ramadan sungguh di jiwa, rebutlah pahala, isilah rohani. Jadi cukuplah sekadar itu. Kalau dah kuek bunyi bodoh tu, maknanya dah masuk waktu asar. Jadi memadailah. Cara renungan mata kepada saya faham, saya disuruh berhenti. Kalau dah mesej bahasa badan tu sangat ketara.
Bila saya pandang dia, waktu tu lah dia beralih tempat duduk. Kojak macam ni, kojak macam ni. Dah ponek bon lah. Cemburu dia pada orang yang bersandar di tiang dan dinding. Sabar. Kan? InsyaAllah. Nanti lain kali, jemput saya lagi. Kalau boleh, biarlah bulan yang boleh makan. Kau nak jimat bajet, kau panggil Samsul Debat bulan puasa. Ha, tak apalah. Dapat tengok je lah kuih bongkol dan celorot tu waktu siang ni. Jadi itu sahaja daripada saya. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir, kembangkanlah menjadi intan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik tuan-puan menjemput hari ini, rasa nak junjung.